Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengirimi kepada salah mengirim ya kepada salah satu istri Rasulullah itu Zainab binti Jahash dikirim dikirim ada hadiah begitu ya tanya Mah ada apa ini kata Zainab binti Jahash ini kiriman daripada Amirul Mukminin untuk anda wahai istri Rasulullah. Mudah-mudahan diampuni dosanya Umar kemudian di rumahnya itu ada tabir Dia ambil tabir itu dipotong kecil-kecil nah duitnya tadi itu dibungkus sama potongan daripada tabir tadi itu dibagi sampai habis setelah habis, semuanya dikasihkan keluarganya, anak-anak yatim ya setelah habis, diangkat tangannya Allahumma la yudrikanni atau Umar ba'da ami Ya Allah, mudah-mudahan Nggak dapat lagi hadiah dari Umar. Mudah-mudahan aku nggak dapat enggak menerima lagi hadiah dari dari Umar setelah tahun ini. Maka dia menjadi perempuan Rasulullah, istri Rasulullah pertama yang meninggal dunia. Nggak seneng dulu itu. Kalau sekarang kan, masya Allah, merupakan satu kebanggaan kalau sudah dapat harta. Nah dulu itu menganggap harta itu adalah satu malah petaka. Kalau sekarang adalah satu hal yang berharga.